Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang RSP. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan lookup ya pada Excel. Tentunya lookup ini sangat bermanfaat untuk merekap data, di mana ketika misalkan apalagi datanya banyak, harus memfilter data yang satu dengan data yang lainnya ya. Contoh di sini saya sudah mempunyai nama-nama data yang akan kita filter ya. Dimana di sini misalkan kita punya nama dokumen, kita akan mencari data perusahaan. Nah, data yang akan kita filter itu adalah tentunya di sini untuk nama itu mereka nggak sakit dengan ini ada berbeda nama yang kita akan dikenalkan. Nah, di sini fungsinya adalah lookup. Oke, untuk rumus lookup sendiri langsung saja pada praktiknya. Kemudian lookup, kemudian kita cari ciri ciri dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan ciri cirinya nama ya. Maka kita akan klik di sini. Nah, nama pencintanya. Kalau query itu punya data kuncinya ya. Jadi kita akan masukkan data misalkan ini kita punya nama data Abdul Budi. Nah, kita akan otomatis mencari data yang Abdul Budi. Kemudian kita akan cari variabel yang kita butuhkan ya. Kita query key-nya adalah nama, kemudian kita blok tabel array-nya ya. Jadi kita menunjukkan nama perumahan atau kode, maka kita blok dari sampai dengan blok ya. Nah, kita blok semua tabel array-nya, kemudian kita hitung ada kolom berapa tabel kode perumahan itu. Nah, ini 1, 2, 3, maka kita kasih kolom number 3, terus kita menggunakan false. Jadi itu teman-teman, kita tinggal drag aja ke bawah. Bila mana ada yang seperti ini, biasanya ada sedikit perbedaan dalam tahap penulisan ataupun data yang dicari itu tidak ada. Kita coba pastikan bahwa tadi menghadi ini ada ya. Ada teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan beda penulisan dalam satu lagi ya. Namanya juga sama. Kita menggunakan di sini menggunakan tombol F4 juga nanti data yang akan ada yang kita tarik ke dua berubah kita akan ya. Oke,
Terus kemudian kita akan mencari yang kedua adalah blok yang untuk blok sendiri kita rumuskan masih sama. Terus kemudian dari ya. Kemudian tabel arahnya kemana? Kita buat semua. Nah, kita kunci ya untuk tabel arahnya dengan tekan F4. Terus kemudian kolomnya itu ada ke 1, 2, 3, 4, 4. Oke, kemudian kita tinggal tarik semua. Data yang kita cari melalui lookup ini udah beres. Jadi ketika misalkan kita akan mencari data yang banyak, misalkan kita akan harus menggunakan cara manual ya. Dengan cara seperti ini kita dapat mendapatkan waktu dalam harian. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.